Agus Suprianto, penderita gangguan jiwa, warga Dusun Kota Blater, Desa Curah Nongko, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang, oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Sementara pihak manajemen PTPN 12 Kota Blater memberikan bantuan kursi roda kepada Salamah, adik dari Agus Suprianto. Dinas Sosial dan petugas Puskesmas Desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo yang didampingi pihak pemerintah Desa Curah Nongko dan pihak manajemen PTPN 12 Kota Blater mendatangi rumah Agus Suprianto, penderita gangguan jiwa di Dusun Kota Blater, Desa Curah Nongko. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Agus Suprianto akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Lawang oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan didampingi tim medis dari Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selain itu, pihak manajemen PTPN 12 Kebun Kota Blater memberikan bantuan kursi roda kepada Salamah untuk mempermudah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Semoga yang bersangkutan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari lebih ringan lah dalam menghadapi apa yang dialaminya. Semoga untuk juga meringankan beban daripada warganya. Sementara itu, orang tua Agus dan juga Sekdes Curah Nongko sangat berterima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan yang telah memberikan bantuan dengan merujuk Agus ke Rumah Sakit Jiwa Lawang dan juga bantuan kursi rodanya. Pagi ini dari Dinas Kesehatan, yaitu diwakili dari Puskesmas Curah Nongko, mengantarkan saudara Agus ke RSJ Lawang, Malang, karena kondisi saudara Agus ini sudah harus dirujuk ke sana, dan kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk saudara Agus, kesembuhan saudara Agus ini, dan terima kasih juga kepada Puspika, Pemerintah Kabupaten Jember, dan PTPN Gubernur Blater. Kami ucapkan terima kasih karena segala terjadinya hari ini termasuk campur tangan dari mereka semua. Kami sangat berterima kasih sekali dari pemerintah desa Curah Nongko. Bisa sembuh. Biar sembuh. Ini aku sudah lama, Bu, menderita. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Iya. Apa yang perlu disampaikan ke Ibu pada pemerintah desa maupun pihak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Dari Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.